Halo anak-anak Rakos. Kita lagi di mana, Gracia? Lagi di Furama mau mandi pisang. Jadi kita merayakan ini nih, Imlek di tahun ini nih. Yeah. Kita tahun ini merayakan Imlek, jadinya kita pakai merah-merah. Kita memakan Chinese food untuk merayakan Imlek yang udah terjadinya beberapa hari sebelum video ini dirilis. Gitu. Untuk kalian semua yang merayakan, kami mau mengucapkan fungsi kaca ya. Semoga di tahun ayam ini semuanya sehat semua dan bahagia terus. Oke, jadi kita mau makan dimsum di sini. Kita akan pesan dulu. Terus kita akan makan dan bikin kalian ngiler seperti biasa. Untuk merayakan 20.000 subscribernya, kita mau apa namanya? Adain makan bareng. Makan bareng. Tapi nggak bisa banyak-banyak banget. Soalnya kita kan maunya kalian tuh kita yang bayarin gitu loh makannya. Jadi supaya dari kita nggak mau ketemu terus malah kalian yang bayar gitu. Nggak mau, maunya kita yang bayar. Jadi ya nggak bisa banyak-banyak banget orangnya. Berapa orang yang lihat ya? Dua kali ya, dua orang lah ya. Jadi gini caranya, pertama kalian follow aja Instagram kita di sini, di sini atau di sini ada dua, salah satunya juga oke. Nah. Di foto yang akan aku post tentang acara ini, terus kalian bisa kasih nama kalian dan tempat kalian di mana. Kalau bisa kayak Jakarta Barat atau Jakarta Timur. Terus ide makanannya itu makan apa? Gitu. Jadi itu yang dua orang yang paling lucu makanannya akan kita pilih dan kita akan makan bareng-bareng gitu ya. Tapi tempatnya jangan kayak Bandung gitu ya, soalnya jauh. Jadi yang Jakarta-Jakarta aja gitu. Oke, kita akan mulai pesan dan kita akan makan. Jadi kita udah pesan hakau, ceker, xiaolongbao, wonton Sichuan sauce sama cakwe udang. Mayones. Oke, bet. Hakau guys. Kalau ini kayak udang. Kalau dimsum nggak, Bet? Suka banget. Udah. Ya. Jangan lupa taburin sambal dulu. Ini dalamnya tuh ada dua udang dilapisin sama kayak semacam kue tiao gitu duluannya. Ini sambalnya enak tuh. Kayak ada udangnya. Aku bakal minum, kita minumnya Chinese tea. Chinese tea chrysanthemum. Kita nyobain ini, Beb. Ini Sichuan. Ini adalah Sichuan wonton, saus Sichuan. Jadi dia pangsit udang dikasih saus kecap asin sama cabai-cabai gitu sama bawang putih goreng ya. Tambahin cabai lagi. Enak. Ini hakau sih. Cuma kulitnya lebih tebal. Tapi sausnya kayak kecap asinnya tapi pedas loh ya. Kayak ada chili flake-nya gitu. Next, ceker dulu deh. Nah ini ceker ayam masak tauco sama nasi merah-merah gini. Kayaknya merahnya angkat deh. Angkat sama garlic. Lihat nih, jadi dia rasanya kayak lengket-lengket tinggal orang jalan gitu ya, ancur-ancur gitu. Aku masih belum suka sama bumbu Sichuannya ya. Jadi yang lain 26.000. Kecuali hakau sama xiaolongbao 36.000. Jadi xiaolongbao adalah semacam pangsit yang dalamnya ada supnya. Nah biasa dimakannya pakai cuka sama jahe. Wah ini susah nih. Ya. Wah cupu nih aku. Mulai agak hancur sih jujur. Jadi pertama gini, dibuka dulu minum supnya dulu. Di dalamnya ada supnya gitu. Jadi itu baru masuk ke jahe sama cukanya.
Airnya dari apa, Bek? Dari kaldu. Ini dicairin apa lo pakai sih? Jadi pertama daging dimasukin ke dalam, begitu mereka dikukus, dia mencair di dalam gitu. Jadi lihat kenapa kamu kena pasir. Jujur shalom panjang menurut aku biasa aja sih. Ini dibanding shalom buat tempat lain, menurut aku agak kalah ya. Oke, yang ini akan aku cobain cakwe udang. Bisa dilihat ada warna nasi-nasi. Taburin pakai apa? Wijen. Enak gede. Enak. Kamu beli ini gak ini? Bagian yang bawah-bawahnya gitu agak agak kurang, kayak bersemak gitu ya. Kurang garing. Iya betul, mungkin dia gorengnya kurang ini kali, Beb. Yang bulat boleh Xiao Long Bao emang enak ya. Enak-enaknya Xiao Long Bao, tapi tetap enak. Nah, semua kamu suka yang mana, Beb? Udah cobain semuanya. Tetep ya. Aku paling biasa aja sama itu nih, cakwe. Menurut aku dimsum di sini cukup enak, harganya juga nggak mahal-mahal banget. Cuma emang ada yang lebih enak, ya. Cuma tetap enak banget sih. Aku jarang makan dimsum yang nggak enak. Enak, supnya ini kurang panas ya memang ya. Itu malah enak tuh, cemurungin. Jadi asam langsung gitu ya? Makan dimsum pakai rawit coba. Tuh orang Hongkong bisa ketawain kamu, Grat. Jangan ketawain aku ya. Kamu gak suka ceker, Beb? Bisa aja. Buat kamu aja. Enak tehnya. Ini segini sih pas ya. Mungkin bener-bener 2, pesan 5 lah. Pesan 5 tuh udah pas banget. Ini kita 5 ya? 5. Kakao terakhir kamu ya? Iya. Kakao ini, Beb. Thank you banget udah nonton video kita yang kali ini. Sekali lagi kita mau ucapin selamat merayakan Imlek tahun ayam ini. Semoga banyak-banyak rezeki yang ditumpahkan ke kalian. Amin. Sehat terus, senang terus, dan kita akan tetap bisa nemenin kalian makan terus setiap hari. Bukan setiap hari sih, tapi sesering mungkin gitu. Terus apa lagi, Dad? Dan itu aja, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video kami. Dadah. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.